ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Muhammad. Alhamdulillah. Dari mana? Dari masjid. Oh, masya Allah. Sudah selesai sholat tadi? Sudah. Alhamdulillah. Saya mau jadi mau tanya. Tadi waktu mama jadi sholat di masjid, kan mama jadi udah mau pulang tuh. Ada orang yang sholat sunnah. Nah, waktu sholat sunnah, waktu sujud, nah, misalnya jadi gini, itu sujudnya kelihatan. Itu orangnya pakai pakai celana, pakai kaos itu. Oh, tidak sah, karena itu kelihatan belakang ini kan aurat. Jadi orang kalau sholat pakai celana, pakai kaos, biasanya kan banyak orang-orang itu di masjid itu. Nanti kadang ininya orangnya biasanya orangnya gendut-gendut ini. Kadang terus ininya tertarik, tarik buka belakangnya ini termasuk aurat dan sholatnya tidak sah. Jadi sholat yang seperti itu tidak boleh. Jadi Muhammad tadi kalau sholat harus pakai baju yang bagus, ya. Baju seperti Muhammad tadi pakai ini bagus, atau seperti Habib saya pakai ini bagus juga. Jadi kalau sujud supaya tidak kelihatan tempat ini, karena auratnya orang sholat kan dari lutut sampai ke pusar. Lah kalau ini terbuka kan berarti di bawah pusar, jadi aurat itu kelihatan dan sholatnya tidak sah. Harus diulang sholat seperti itu. Muhammad tahu jadi, ya. Jangan kalau memang Muhammad tadi kebetulan pakai celana panjang, pakai kaos, kalau sholat Muhammad tadi ininya kelihatan, tidak sah sholatnya. Jadi lebih baik pakai baju yang agak panjang atau kaos yang agak panjang, supaya kalau sujud itu nanti tidak kelihatan belakangnya. Tidak kelihatan belakangnya. Itu sekarang banyak orang-orang yang sekarang ini tidak paham, atau mungkin dia paham tapi pura-pura tidak paham. Jadi banyak sholat di masjid tapi malah melakukan hal-hal seperti itu tidak boleh. Itu diantaranya membatalkan sholat. Jadi kalau berdoa, angkat tangannya ini sebagai adab. Dan tadi Habib saya kan doanya pakai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Pakai sholawat juga, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa kok pakai sholawat? Karena kita ini bisa tahu doa, bisa tahu adab kan karena Nabi Muhammad. Lah kita sebagai terima kasih kita sama Nabi Muhammad, kita pakai sholawat sebelum kita baca doa. Dan doa itu kalau diawali dengan sholawat dan diakhiri dengan sholawat akan lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Muhammad pakai itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah itu doa. Setelah selesai doa, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahirrabbilalamin, baru Al-Fatihah atau apa dibaca, ya. Coba sekarang Muhammad Hadi yang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabal nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Rabbi inni ya da sifatil, ya da sifatil aliyah. Qaimul bil fina uridu, fina uridu atiyah. Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rabbal Alamin. An-Nabi sallu alayhi.
rabbana Allahu rabbir hamu rabbir ruhina ya rabbana ma'a salama fi amani shaykhana Allahu rabbir hamu rabbir ruhina ya rabbana ya badaratim min ذاكلك مالي فذا يعبر عن لك مقالي يا بدرات من ذاكلك مالي إن الحبيب المصطفى ذو رأفة Wow.